Kalau ada yang melarikan diri atau melawan tugas, tembak. Menurut Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, para preman ini ditangkap usai polisi mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi Bang Jago. Selain itu, aksi pengeroyokan yang menimpa salah seorang anggota Polres Garut, Bribkada, juga menjadi pemicu dalam operasi penumpasan preman ini. Kapolres menginstruksikan jajarannya untuk menembak preman yang melukai masyarakat dan melawan saat ditangkap. Polisi akan melakukan operasi preman di seluruh wilayah Kabupaten Garut secara bertahap mulai hari Rabu, 14 Juni 2023. Seluruh anak buah saya untuk mengejar preman yang ada di Kabupaten Garut. Jangan pernah main-main sama negara. Kalian cari hidup yang baik. Kalau kalian jual, saya beli. Setelah ini, Kasat Reskrim yang melakukan membawa senjata tajam proses, Kasat Narkoba atau Perwira Narkoba segera cek urin satu persatu.